Halo guys, balik lagi di game Minecraft. Oke, kemarin sehari aku nggak ngupload video karena kecapean, jadi aku nggak nge-record. Tapi sebelumnya, satu hari sebelumnya aku nggak nge-record tapi udah bermain game ini. Dan aku udah nambahin satu kandang lagi nih kandangnya. Jadi kita ada dua kandang, satu untuk kambing, satu untuk sapi. Kemudian si ininya pun udah aku rapiin untuk nambang kita. Sama aku udah buat jembatan di sini guys. Look. Nah, aku udah buat jembatan. Wah, ada creeper pula di sana. Itu zombie pengsal kali itu. Kacau udah tuh. Oke, di sini ada jembatan kita buat. Yes. Ngapain ya tuh? Merusak kah? Mana dia? Kamu. Hancurkan dia dulu. Sini. Mari kau. Hancurkan ini. Aku butuh kamu untuk menghancurkan ini. 3 2 1 2. Oke, thank you. Aku suka itu. Dynamite. Oke, udah malam. Allah jatuh lari. Kita Allah. Kita tidur dulu. Naik ke mana? Aduh. Udah malam guys. Nanti zombie datang. Oke guys, untuk kali ini aku mau makan dulu. Satu lagi. Aku mau ngebolang dulu ya. Kita ngebolang dulu. Ngebolang. Kita buat dulu. Kita buat apa dulu? Kemudian kita bawa peta, pedang. Ini kemarin ada lebih buat itu di bawah ya. Kita mau ngebolang dulu, ngebolang. Kita bawa XX. Terus satu lagi. Terus kita bawa makanan. Coba aja deh. Ini terlalu banyak. Kita bawa kasur. Kita bawa kasur dulu ya. Oke, kasur sudah. Peta sudah, makanan. Makanan nambah. Terus pohon, kita mau tanam pohon. Di sepanjang perjalanan kita. Terus crafting table di sana. Oke, kurasa sudah cukup. Let's go. Kita ngebolang. Kita di sini mau nge bentar ya. Ini kan petanya belum penuh nih. Kita mau penuhkan dulu biar terisi semua. Oke, bismillah ya. Kita ambil crafting table dulu. Soalnya kemarin saya nyata ada kelebihan buat crafting table. Crafting table ini penuh. Oh, sama. Oh, apa itu? Sama purpose. Kita ambil saja. Sama purpose satu. Jadi kita tidak mau berburu. Kita mulai dari sana dulu. Baik. Turun. Sembari jalan, sembari menabur bibit pohon supaya kita enggak kekurangan pohon. Kita harus
enggak ada hutan. Walaupun di sini udah banyak pohon. Target ngebolang kita adalah rumah penduduk. Kalau ada rumah penduduk, kita jarah. Dan kalau ada kita lihat kambing seperti itu, kita bunuh. Kecil kali. Jadilah aja ada anak ya. Kasihan nanti anaknya makan apa dia. Look, ke sana cuy. Kalau kita lihat tebing, kalau ada pole, kita ambil. Kita ngapain di sini? Menyusuri sungai, cantik. Oh, ini jahat tuh. Nggak mau saya dekat sama dia. Tembain, nggak jadi. Mutar. Nah, gimana? Itu nggak tahu aku rumah apa itu. Dia nembain, kalau kita dekat sama dia, ditembain kita guys. Nah, gimana? Alhamdulillah. Kita lihat, oh itu ada babi itu. Apa itu babi kan? Yes. Oh no. What is this? Kamu guk-guk kan? Oh itu babi itu. Hai kamu. Kamu saya bunuh. Yes. Ini serigala apa anjing sih? Hei. Mau tak? Lagi mau. Oh anjing dah ni. Ada babi guys. Thank you. Nah, pohon-pohon yang udah tumbang kita ambilin. Ah, kemana ya? Cuk. Ada mana kita? Yes. Jangan lupa di subscribe ya guys. Sama di like. Di like. Gak bayar lu. Cuma bayar kuota kalian. Kebunin kalian ya. Udah malam guys. Kita cari tempat perlindungan dulu. Kita buat camp. Semoga. Tidak ada ya.
zomba di luar. Saya lihat sini ada kual enggak? Enggak ada. Wush, cantik hari ini. Tebing gunungnya. Oh, nice. Oh, cantik ya. Patan alamnya cantik kali ya. Rapi gitu. Hei kambing, kamu apa di sini? Kubunuhlah. Cantik ya. Patannya. Keren cuy. Wih. Keren nih. Bagi aku. Kalian kayak mana? Keren gak? Wih. Silahkan. Apa itu? Kita kemana sih? Sana. Oh, kita harus nyebrang. By the way, kok aku nggak nengok kual di bukit-bukit ini. Wah, ada itu. Balik dulu kita. Kita harus banyak pun biar bisa masak kita di perjalanan ngebolan kita sini ya. Sini aku ada ini. Tempat tuh cus bekal nice. Oh ya, di Minecraft berapa hari yang lalu ada ini apa updatean? Ada itu creeper. Ada updatean. Jadi aku belum sempat. Udah ada sempat mainin sih, cuman nantilah ya kapan-kapan aku nge-record main itu ya. Itu agak serem mainnya. Kamu zombie kita dulu, kita ke sana. Ini ada batu terbang guys. Lihat, ada batu terbang. Batunya terbang. Oke lanjut.
semua sini. Ya tuh ada salju, bukit salju. Kita harus kesana sih. Itu apaan sih? Oh, ada monster. Kulisa. Ini mana? Yes, I like this. Thank you, God. Jadi di Minecraft ini mungkin sebagian udah tahu yang susah dicari itu diamond, lapis lazuli, emas itu susah nyarinya. Itu di kedalaman 10-5. Tapi ada juga sih yang beruntung cepat nyarinya. Kemarin aku main game ini mulainya kita dapat di rumah penduduk, merampok kita. Jangan ditiru ya, guys. Oh, banyak ikan. Ini lagi. Sepertinya bermalam di sini kita. Oh, banyak bener. Extra coal kita sih. Wow. Banyak banyak apa nih? Bahan bakar sih. Bahan bakar dulu. Iya, sepertinya kita bakalan bermalam di sini, cuy. Mataharinya udah mulai gelap, kita buat tenda dulu. Di sini tendanya. Oke. Tadi nih. Kita mulai turun mataharinya. Oke, kita bermalam di sini dulu ya. Kita masuk dulu sini. Kita masakin dulu, masak daging, terus cepat tidur, cepat, kita perlu masak ya. Oke, tidur kita ya. Balik lagi. Udah 3 malam, udah pagi nih. Saatnya kita bangun, kita ambil dulu kemasnya. Kita lanjutin lagi perjalanan kita. Oh, kita buat disini rumah kita ya. Di bukit-bukit batu begini ya. Cantik rumah pemandangannya. Oke, lanjut ke mana? Ke sana sih. Motong. Ini, oke. Oke, ini. Di salju. Wah, ada cool lagi, cuy. Udah kaya sama cool kita nih. Apa kita ambil aja lah, bahan bakar ini sih. Cara naik emang alah muter aja lah, malas banget aku. Sama aja nggak bisa muter lu, Bambang. Halo, halo Bambang. Bambang emang harus naik. Bambang dari mana naiknya? Sininya. Apa tuh tadi? Puncak tertinggi. Kita akan kesana, kita sudut dulu ya. Terus nanti kita kesini. Tau sini lah. Oke, kita sudut dulu. Ini sudutnya udah selesai lah, disini di sudutnya. Ya, disini sudutnya nih. Nanti kita kesana. Nah, kesana. Oke, lanjut. Makan dulu kita. Oke, cool. Ini ada apa nih? Serigala hunting. Hai kamu, kamu apa? Oh, gak open aku. Sombong amat kau.
Ya udah, call aja, kita ambil call dulu. Like. What the hell? What the hell? What the hell? Lagi, ya kan? Oke, okay, lah benar kita. Lanjut. Pohon kita mana? Tebarkan pohon di sini. Oke. Okay. Di sana ada kambing itu. Ini kual. Kita ambil kual dulu. Ada sapi guys. Udah banyak kali kual kita. Udah ada sekitar 82. Mana sapi tadi? Sapi, kamu jangan lari. Aku butuh dagingmu. Lari dia guys. Tahu dia mau dibunuh. Supaya udah cukup lah gua call kita. Udah banyak kali nih. Kali kual kita cuy. Tuar sapi, kambing sana. Kita ke sana. Oh, welcome rumah penduduk. Akhirnya kita ambil kual dulu. Jadi pengusaha batu bara kita. Jadi pengusaha batu bara enggak itu. Banyak kali kual kita. Guys, bentar ya. Ada something yang kita cari akhirnya ketemu. Yaitu rumah penduduk. Yeah, I got it. No, rumah penduduk no. Kita nemu rumah penduduk cuy. Dan tahu kan kalau ketemu rumah penduduk kita bakalan merampok isi dalam chestnya. Dan kayaknya kita bakalan nginap di sini di rumah penduduk. Mau nggak mau kita harus bangun apa? Kita apa namanya? Kita paksa tidur di rumahnya. Look at this, so beautiful. Ada terjunnya dibuat sama mereka. Kita akan mengecek rumahnya satu demi satu. Mulai dari sini. Oh cantik ya. Itu ada apa itu? Campfire ya. Nanti kita buat campfire di rumah kita. Kita cek di rumah yang pertama. Hei kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa di sini? Ini apa namanya? Lupa aku namanya. Lupa namanya. Ini kayaknya rumah ilmuwan nih. Wow, ini ada buku-buku ini. Kalau kita ambil bagaimana? Kita ambil aja ya. Kita rampok. Ini lupa aku namanya. Dia berubah jadi buku guys, bukan jadi ini apa namanya, bukan buku, bukan
ini namanya apa nama ini, lupa. Alah, lupa pula aku namanya. Ah, lupa aku namanya, cuy. Ada dia semacam rak buku itu. Nah, fungsinya rak buku ini nih untuk mengenchant perlengkapan kita. Kayak tampaknya kita ubah ini karpet yang kita ambil aja nih, kita taruh di rumah kita nih. Kita jarah rumahnya. Nah, buku tadi untuk kita enchant perlengkapan kita kayak pedang, pickaxe, apa anything gitu, jadi naik levelnya. Rumah ini selesai, kita taruh, kita tandai, ini udah selesai. Terus, apa yang bisa aku track samamu? Terus ini rumah ini, itu masuk ke sana. Ah, cuma dapat tidur doang. Ini. Kayaknya udah mau malam, cuy. Kita harus tidur. Mana rumah tadi? Bingung aku. Tidur, udah malam, cuy. Aku numpang di sini ya. Aku bawa tempat tidur sendiri loh. Gak numpang tidur pak kalian. Ini ada karpet nih, kita ambil. Tidur sini kita. Aku ada bawa tempat tidur sendiri, awas kalian. Udah malam kan? Tidur kita. Belum. Masih terang. Lumayan guys, kita dapat buku-bukuan. Nanti kita buat rak buku. Rak buku itu yang kayak tadi aku bilang untuk upgrade senjata-senjata kita. Terus kita dapat karpet tadi, karpet hasil karpet hasil jarahan. Terus ini ada karpet warna merah juga. Nice. Itu nggak saya tampil ini, itu gampang buatnya. Tadi rumah mana? Rumah ini udah. Rumah yang mana lagi? Ini nggak ada apa-apa rumahnya. Cuma ada tempat tidur doang. Itu apa rumah aja? Ini rumah kan? Ya rumah. Rumahnya kok pendek kali? Ebit kah? Oh, dia ada table juga. Aman enggak nih tempat tidurnya? Pas aja lah. Kasian. Ini udah. Terus ini. Oh, ada karpet lagi, cuy. Kita ambil aja. Kamu siapa? Hah? Kamu ada apa? Dia apa? Apaan sih? Gak tau gue apa nih. Aku minta karpetnya boleh? Boleh lah ya. Aku ambil karpetnya aja. Ya tahu aku, kamu gak suka. Aku ambil karpetnya aja, bye bye, thank you. Nah, aku tutup pintunya. Itu apa tuh? Hei, ala, lupa aku nama itu. Ntar ya, nanti aku ke sini nih, ke tengah nih. Aku mau kasih tahu sesuatu. Ada apa lagi nih? Ada something gak? Ini apa nih? Oh, ini mesin grenda. Mesin grenda, cuy. Gak perlu, kita udah ada. Apa? Gak penting kali itu. Ada apa lagi? Nanti ke tengah tuh kita, ke tengah danau itu. Ini tadi udah. Ya kan? Terus ini belum.
tidur doang. Ini udah belum? Kita tidur doang. Ini dah ya. Oke, itu sudah. Ini sudah. Di sini sekarang. Bapak ngapain, Pak? Ngapain? Oh, ini repair ya. Ngapain Bapak itu? Bapak bisa trap enggak? Enggak bisa ya, udah. Thank you, maaf ganggu. Ganti rumah ya. Oh, rumahnya dua dibuat. Itu maksudnya. Keren sih. Tomat, kita butuh bibit tomat. Ini bibit pumpkin. Ambil ini. Pumpkin pie bisa kita makan. Iron nugget, mantap. Kayu kita ambil. Dan look at this. Backpack kita udah penuh, coy. Kita kayaknya nggak mungkin nyambung perjalanan lagi. Oke, kita ambil tebu itu dulu. Baru kita ke danau tadi, mana tebu tadi kan itu sanji. Ada zombie di dalam. Banyak zombie. Kita ke tengah danau tadi mana? Mana cuy? Aku udah lupa. Nah itu kita ke tengah danau sana cuy. Nah ini nether, ada nether di sini, semacam portal gitu. Ini obsidian. Ada chest, kita ambilin. Ini apa? Celana kita ambil. Ada celana kita pakai. Helm juga. Helm. Ini obsidian. Nah ini semacam portal dia guys. Nanti dia membentuk petak segini, habis itu dihidupin pakai korek. Ini nggak bisa kita ambil karena perlengkapan kita nggak mantap, nggak keren. Dia harus pakai yang level berapa gitu. Oke. Jadi ini kita skip dia ya. Kita tandai di sini berarti di sudut kanan atas tempatnya. Kita mungkin bakalan balik ke rumah dulu karena inventory kita udah full. Ada something yang bisa kita buang enggak? Apa ya? Ini ajalah kita simpan di sini ajalah. Apa namanya? Si tanah gak penting nih. Pai ini kita makan dulu. Kimchi full. Oke, kayaknya kita balik dulu ke rumah. Agak jauh sih memang. Tapi gak apa-apalah, kita pulang dulu. Kita pulang ke mana rumah kita cuy? Aduh, lupa pula lagi aku. Ke tengah itu kayaknya. Allah Rabbi, lupa aku. Kita kebunnya.
Oke okay guys, kita balik ke rumah dulu ya. Nanti kalau udah di rumah kita balik lagi ya. Oke okay guys, potong dulu ya videonya. Oke okay guys, aku udah deket rumah ini. Aku nyasar tadi guys. Itu rumah kita guys. Padahal udah bawa peta, cuman aku nggak hafal titik rumah kita. Rupanya di sini ya, tuh rumah kita tuh. Kita nyampe di belakang rumahnya guys. Kita sampai di rumah tercinta kita yang nggak seberapa itu guys. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dari jembatan guys. Jembatan pertama. Takut tadi aku guys, udah nyasar tadi guys. Kirain kemana lah rumahnya. Soalnya yang aku ingat rumah kita itu di peta letaknya pas memang di tengah-tengah peta. Jadi aku nyari dari tadi. Tengah mana lah tengah, rupanya di sini ya. Oke, kita cari jembatannya dulu. Jembatan. Oh ya, tadi aku nemu juga perkampungan, cuman nggak aku singgahi karena memang inventory kita udah full. Jadi aku coba untuk ngelewatin aja. Nanti di next episode aja kita main lagi. Oke guys, kita nyampe di rumah guys. Judulnya nanti apa ya? Oke, sampai di rumah guys. Kita lihat inventory kita. Kita pasang karpet dulu ya. Ada 9 biru, 3 putih, 3. Ah, gini aja. Kita udah punya karpet guys. Oke, ini satu. Kemudian kita dapat iron nugget, terus obsidian, sama ini. Terus kita dapat kual banyak dari pengusaha batubara kita. Terus ada apa lagi? Itu aja men. Kita makan dulu guys. Kita dapat wool, white wool, dapat buku, ini pumpkin seed, terus kentang, kita nanti tanam kentang, ini telur, kita banyak dapat daging, ini. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu ya. Kita ada banyak dapat, nanti kita di next episode kita bakalan ngebolang lagi. Tapi sebelumnya kita nanti di next episode mau bercocok tanam dulu.
tadi ada kentang. Kita rapiin kebun kita dulu, sama kita isi kandangnya. Kita nyari kambing sama nyari sapi, guys. Bye bye.